kita merembat ikan lagi di parit ini. Apa pula parit? Di sungai. Di sungai. Ya, ini sungai ya, teman-teman. Oke. Okay. Jadi kita pertama kali merembat di sini. Jadi kita lihat bagaimana rezeki hari ini. Kita ikuti terus. Target kita nila joss. Oke. Okay. Baik. Tebaran pertama. Tunggul, tunggul. Kayu tu. Kayu ke? Tinggi. Lumpur. Baik, kita akan melihat teman kita menebar. Ya, itu dia tebaran. Seperti tebaran boti canai. Tapi kita tidak nampak lagi tanda-tanda ada ikan ya. Pergerakan ikan kita tak nampak. Kita ada ikan pula, Mas. Ya, jadi kita buat keputusan untuk turun ke bawah. Ayuh, mari kita turun. Tidak dalam. Goyangan jala tidak ada. Ya jelas, kita akan ambil keputusan untuk turun ke bawah. Ayo, mari kita teruskan kita punya visi dan misi. Sangat mencabar. Ya, itu dia. Ada goyang-goyang ke, Mas? Ya, itu dia. Ada kita ada goyang-goyang inul ya, teman-teman. Ya, benar, teman-teman. Fuh, sekali tebar, teman-teman. Lihat tu, teman-teman. Jangan kasih cang. Jangan kasih cang, teman-teman. Jangan dikasih cang, teman-teman. Ini kecil, kepala. Anak-anak dia kita kasih lepas ya, teman-teman. Kita ambil yang besar-besar aja. Kecil-kecil kita kasih lepas. Kita angkat besar-besar. Punya kamera di mana? Dah lah. Tutup ya. Masa lembar sama ambil yang pungut dia baik tuan ni. Angkat yang besar-besar. Ya, itu dia tadi, teman-teman. Sekali tebar. Macam-macam masuk. Tu, yang kita dua semalam, tiga kali tebar. Macam ada tunggul kat sini. Macam ada nampak tunggul kat sini. Wah, itu dia goyang-goyang. Goyang-goyang inol. Ya, teman-teman. Cepat kura-kura, Mas. Ya, kura-kura, Mas. Yeah. Itu dia. Sian dia. Sana, 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 sana. Apa pula tunggu? Kura-kura. Ya. Hasilnya. Kita kena lepas dulu. Okey. Yes,
Ini teman-teman adalah sebaran kita kali ketiga. Jadi kita akan mencari monster nila. But you all say babun. Wah, sangat babun itu nila. Ya, tengok tu teman-teman, tengok bergoyang-goyang inul teman-teman kita punya jala. Oh, asyik. Mantap. Teman-teman. Wah, ni besar-besar teman-teman. Ini besar-besar apa? Sini kau. Mari lihat. Dia punya hasil. Gila. Ini semua kasar-kasar teman-teman. Banyak. Okey. Sekarang kita akan buat tebaran kali keempat ya teman-teman. Kesian dia teman-teman. Okey dah. Baik, mari kita mulakan tebaran kita. Itu dia. Adakah goyang inol kembali lagi kali ini? Jadi goyang. Oh, ada teman-teman. Ya, tak banyak tapi ada. Ya, lepas. Ya. Okey. Joss, mari kita naik atas bukit. Pasti naik. Ya, ini adalah bukit yang kita kata bukan bukit timah ah. Ha, ya kita kata agak mencabarlah juga. So, naik dulu. Okeylah. Dia kata suruh saya naik dulu. Sabar. Aku belum ni lagi. Ha. Bagi aku berpijak dulu. Okey. Kita kasih pimpin ini orang. Ha, ini orang tahulah manja. Ha, manja. Nak kena towing juga. Tengok. Dia sudah pergi depan tinggal kita. Oh, ya. Yeah. Okey. Tebaran kelima. Bagaimanakah hasil berikut? Mari kita saksikan. Sas. Mana dah lama? Sampai dia cakap takut tak sempat nak berbuka. Kan dah lama. Sekejap lagi baliklah kita ni. Ya, benar. Ya. Bergoyang inol nampaknya. Bergoyang inol. Dia semua di sana lah, Mas. Satu-satu, dia nak keluar situ. Makanan kan. Jadi goyang inol. Lihat teman-teman, jika kita tiada tempat tinggal, kita boleh tinggal di sini, no problem.
turun macam ni teman-teman. Okey. Mari mulakan. Siap sedia. Ayo kantong, mari sini turun. Mana ada, kita mau sini je. Marvelous tebarannya. Goyangan inol jala kita. Sibu-sibu pun masuk dalam jaring. Bird. Ayo bird. Ha. Oh, itu dia. Oh, di sini tak banyak. Kurang. Kurang. Di bawah. Banyak. Perfect spot pula, ampun. Saya mas. Okey. Ayo. Jangan dilepaskan. Ayah apa? Alamak. Oh ya. Kantung kita ter-accident ya. Adakah tarikan? Oh, sini tiada. Kawasan ni tidak banyak. Ada tapi tidak banyak dan saiz dia tidak saiz baby-baby. Baby-baby. Hmm. Baby-baby saiz semua. Kenapa bawa di sini lah? Baby-baby saiz ni kita kasih lepas supaya dia membesar. Dan akan dan kita akan ambil dia dalam masa 2 minggu lagi atau 3 minggu. Lebaran ke berapa? Kita agak-agaklah dalam 8. Lebaran ke 8. Sebab kita dah jatuh dari bukit ini. Mantap. Mantap tebarannya. Dan kali kita lihat hasilnya. Adakah goyang-goyang jaring jala kita? Ya, ada hasil. Sini ni ya, sebelah ikan. Sebelah sini kurang. Jadi di bawah yang jadi kita kena ke sana lah. Kita kena main siring-siring sana. Baby-baby kita kasih lepas sini.
mana nak? Lari. Ini pun baby lagi jos. Kita kasih lepas. Ngarep. Ais, salah corner. Sini sini. Jangan jauh ya. Kalau ini banyak sedap ni. Baik, kita akan pergi semula ke tempat mula-mula kita turun tadi ya. Sebab sebelah sana tadi tidak berapa membuahkan hasil. Ikan, ikan nilanya pun baby-baby. Dan kita tak nak ambil yang baby-baby. Kita cuba cari yang kasar-kasar. Kalau boleh, ikan nilanya 500 hingga 1 kilo. Jadi teruskan menonton. Sebentar lagi kita akan menebah. Baik, ini adalah tebaran kita. Target kita nila 1 kilo. Moga ada manisnya. Ya, itu dia tebarannya. Nampak gaya macam tiada hasil. Ada. Oh, ada, ada. Ya. Besar-besar. Besar-besar. Besar. Besar lepas. Besar. Wah, 500 gram. Ini nila yang kita cari, teman-teman. Yes, saiz-saiz begini. Saiz-saiz begini, teman-teman. Wah, babon. Saiz-saiz begini kita cari, teman-teman. Yes, ini saiz yang kita inginkan. Saiz-saiz baby kita lepaskan. Kasih besar dulu. Kasih besar. Baik. Kita cuba cari lagi nila babon. Anggaran saiz yang kita inginkan 500 hingga 1 kilo. Kalau dapat 500 gram tu pun dah kira bagus sebenarnya. Sebab saiz-saiz ikan nila ni yang babun-babun agak sukar ditemukan. Ikan nila apa lagi ni? Kalau-kalau. Ya, ini. Ni orang Kemata panggil nila tanda. Ini adalah kira-kira spesies rare jugalah. Ini kacukan pikopes. Yes. Saya ada bintik ke ekor tu. Ni ya kawan. Ya. Yeah. Jadi dia masih kecil, kita lepaskan. Kacukan pikopes. Ha. Ni pikopes. Kasih kita lepaskan. Kita lepas. Boleh. Wah, pening. Kasih lepas. Kecil-kecil. Ni pun banyak kan. Baik, kita turun ke bawah lagi. Kita harus berhati-hati ya teman-teman. Kerana kawasan yang curam-curam begini amat berbahaya kepada kaki-kaki kita. Okey. Okey. Kasih tips satu cara menjalar yang belum pandai menjalar. Ikut ini. Ikut. Okey. Lama-lama. Ambil sedikit ini, taruh di siku, masuk. Jadi kalian ambil sini, sini, masukkan jari, bagi sampai separuh bersama. Jadi ambil kedua-duanya, yang satunya taruh di sini dan buka macam ini. Oke, lihat hasilnya. Wah, mantap. Ya, begitu dia hasil. Hasilnya seharusnya menjadi bulatan ya, bukan segitiga, bukan empat segi, bukan oktagon. Kita tak inginkan begitu, kita perlukan bulatan. Ya, hasil ada, tapi cuma baby-baby. Baby-baby kita lepaskan. Sebab kita tak ingin baby-baby ini tidak sempat membesar. Tidak ingin baby-baby terlibat dalam dalam kancah-kancah apa yang kita lakukan sekarang ni.
Aduh, ada mata kail lagi, Mas. Ah, ada mata kail lagi. Itu sebablah. Kenapa di sini, Mas? Mancing. Nah, ini mancing. Oh, ini mata besar ni, Nila pun tak mau makan. Cepat ke apa? Macam. Itu belum kuat. Okey. Okey, kabel. Jangan paling dulu. Kau tarik tu, rumput tu dulu. Rumput, rumput. Mas. Oh, Mas. Corner tu. Jauh lah. Tak boleh nak pijak. Ya. Tempat kau dapat besar tadi tu. Eh, tak dalam pula gitu kan? Hmm. Tak dalam. Oh, alamak, jatuh pula yang besar. Angkatlah, kata nak kasih kawan. Yang besar tadi jatuh. Sayang. Yang besar dia jatuh. Kalau angkat semua, penuh dah guni ni. Man, depan ada tunggul. Ah, tu lah, tunggul. Sebelah kiri. Ah, tu. Ah, kat kaki kau, belah kanan tu. Tak dalam rupanya. Tak dalam tapi nila banyak. Sudah ambil? Sudah. Masih on. Sudah on ni. Sini je dalam kan? Dia dalam dekat sini. Dalam kayu. Oh, itu dia babon, babon. Itu dia babon. Lepas lagi babon. Ya, ini yang kita cari ya teman-teman. Inilah ses-ses idaman. Okay. Yes. Sweet and sour. Sweet and sour. Okay. Ini boleh ni, nak kasi. Boleh. Ini kecil. Ini boleh, ses macam ni. Ini pun boleh. Kecil ni. Tapi kau dari luar. Kau dari luar kau halau, halau, halau dengan. Okey, jos. Okey.
sampah. Tak turun lah. Dia besar. Babun. Mana? Ya, besar. Ni, babun. Tu, sempat sapat lagi. Ya. Yeah. Oi, dapat babun, bro. Oh, sempat tu. Okey. Mari, tunjuk. Babun. Itu hasilnya babun ketiga kita hari ini. Ini saiz-saiz yang kita idamkan. Joss. Yes. Dapat sapat lagi, Mas. Dapat sapat ini. Ni, Mas, tengok. Sapat. Sapat kecil. Ini kita pakai umpan pancing masa tu kata penis. Nah, pakai sapat lah. Tu lagi, Mas. Ni ada besar lagi. Banyak ah. Apa? Tu lepas ke? Wah, kecil. Okey, tu lepas. Nanti ada besar. Dia gaduh. Lemak besar. Salah jalan dia. Salah jalan. Lemak. Lemak sesat, sesat. Mana nak pergi? Mana nak pergi? Oh ya, dia sesat, sesat. Mana nak pergi ni? Mana nak pergi? Okey, kita turun lagi. Cuba mencari babun. Sebab kita sudah dapat 3 jantan betina. Mungkin lah. Saya pun tak tahu mana ikan jantan, mana ikan betina. Okey, jadi kita cuba cari lagi seko kencing sengit. Kawan kata kencing sengit Cina. Tengok muka sikit. Dia malu, dia tipu. Wah, kita ada gegaran lagi dekat jala kita ya. Tapi nampaknya hasil dia baby-baby saja. Kan. Kan. Kau berjalan kau kasi halau dia, Mas. Kalau kau tempat. Kau macam ni dia lari. Dia main sini je lah tempat dia. Ni lubuk dia. Okey. Saiz-saiz. Ni dah saiz-saiz. Sini dah sanggup lah. Banyak kecil-kecil. Baby-baby dia. Memang banyak tapi ukurannya tidak terlalu besar.
Tak apa, kita akan datang lagi dalam 2 minggu. Tapi okey lah ni. Boleh. Oh. Sakit jari. Penghasilan kami luar biasa, separuh plastik sebesar. Oke teman-teman, jadi kita berjumpa lagi di lain waktu yang sudah selalu support dan selalu mengikuti saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kawasan yang agak kita tak dapat jangkakan ada hasil atau tidak, tetapi alhamdulillah hasil kita hari ini amat memberangsangkan. 3 babun nila dapat kita jala. Dia tak kira ni kan, kan. Ini sungai. Mantap. Mantap. Hari ini hasilnya luar biasa. Luar biasa. Lepas kita punya target 500 gram nila kita dapat. Oi, berapa ni? 1 kilo? Berapa? 5 kilo? Ini, wah lebih. Ini 5 kilo ada ni. Saya punya jari pun sudah sakit. Oh, bawa. Krik, 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 krik. Yes. Kawasan yang bagus, bersih dan kita nampaklah. Jarang kita nampak ya kawan-kawan bawah jambatan sebersih ini. Tapi ini semua kalau kawan-kawan. Ayah sibuk ah. Sibuk. Okey teman-teman. Kita kawan kita ada cakap jambatan bakar batu sebersih ni. Tapi saya tak pastilah sebab saya pernah lalu situ sekali. Hawa betul. Jangan main-main, dan bawah jambatan pemas tu pun ada sang bedal. Okey, jos. Lumpur kan. 42. 42 ekor teman-teman. Termasuk Nila Babun. We'll be right back.